Ada 5, 6, yang 4, yang 4 itu perempuan, yang 2 laki-laki. Itu ya nggak tahu ya, ada sekarang nggak ada ketemu di sana juga, nggak ngontak, nggak apa. Sudah 9 tahun. Dari hati saya tembus, ternyata saya ingin pergi ke sana itu. Ya itu, kemarin juga saya sudah ngomong tembus di hati saya. Yang menolong saya mau diajak ke sana. Berarti senang Pak Ismail ya? Senang sekali. Mau ke sana ya? Iya, senang sekali. Karena apa? Saya bisa tobat, kalau ada musola, saya bisa khusyuk, menyembah Allah, terus mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tujuan di situ. Kalau di sini masih montang-manting, ke sana aku mari mencari nafkah. Saya sampai malu sama Bu Nani, dua kali ketemu. Tidak apa-apa, karena kan saya juga punya janji sama jenengan. Ya, namanya tugas. Ya, Pak Camat, pagi ini ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan Bapak Ismail ini, warga Semerowo. Untuk Pak Ismail, warga Kecamatan Semerowo, saat ini sudah melaksanakan pemeriksaan laboratorium, sudah melaksanakan swab. Untuk kelanjutan akan kita titipkan kepada biawarga yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Kita juga berkoordinasi sejak beberapa waktu lalu, bahkan tadi malam, pagi tadi pun, tentunya warga Kecamatan Semerowo dalam hal ini Pak Ismail ini bisa diterima dengan catatan memenuhi persyaratan secara administrasi yang dibutuhkan oleh UPTD Dinas Kesehatan dari Karawang.